Kabar duka kembali datang dari dunia panggung musik tanah air. Namun sebelum lanjut mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel Jendela Artis. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang siapa saja tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap Sang Pencipta. Kami dari tim media informasi update turut berduka, semoga almarhum Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan, amin ya robbal alamin. Mari kita simak lagi videonya. Musisi yang sudah senior ini meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita sudah lama. Berita meninggalnya, Andi Ayunir, pertama kali dibagikan melalui pesan yang sudah beredar. Kabar itu pun juga dibenarkan oleh rekannya, Stanley Tulung, yang dikenal sebagai pengamat musik. Iya benar, ujar Stanley Tulung saat dikonfirmasi. Ia menambahkan, Andi Ayunir meninggal dunia di saat jalani perawatan di rumah sakit, karena penyakit kanker yang ia idap sudah sangat lama. Meninggalnya pukul 14.15 waktu Indonesia Barat di RSPB Jakarta, imbuhnya. Andi Ayunir memiliki nama lengkap Rahmatullah Yusri Ihwandi, lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada tanggal 29 November tahun 1966. Andi Ayunir dikenal sebagai musisi, eranger, hingga komposer. Karya musiknya banyak terekam di beberapa lagu para penyanyi terkenal, seperti Titi DJ, Ruth Sahanaya, Anggun, Denada, Kla Project, Potret, hingga Melly Goeslaw. Andi juga pernah sekolah ilmu musik di Berklee College of Music, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1989 silam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan komen.